Benar deh. Ya apalagi kalau depresimu hanya karena wanita, man. Please. Begitu banyak wanita di dunia ini, ngapain sih lu gak move on dari dia? Oh. Ya, jangan menyakiti dirimu hanya karena dia. Masih banyak dia-dia yang lain. Ya, kalau gak percaya, tanya Pastor Yudi. Ya, banyak. Gimana, Pastor? Di Tegal. Ya, di SAB banyak tuh di sekolah kita. Ya, jadi kalau saudara depresi, boleh daftar SAB. Jangan. SAB, sekolah Alkitab, itu bukan tempat pemulihan. Banyak orang yang berobat jalan gitu loh, pikirnya, oh iya siapa tahu di SAB ntar gue sembuh dari kecanduan narkoba gue gitu ya. Jadi habis keluar, masuknya SAB, aduh susah juga ya di kita. Pernah dulu ada penjahat masuk sekolah kita ya, jadi rupanya dia pelarian. Jadi akhirnya ketika ditangkap polisi, dia lari lewat tembok. Biasa kan. Jadi saudara, please jangan keluar dari rencana Allah karena itu berdosa. Hidup dalam ketidakbenaran. Kejadian 3 ayat 4-5. Saudara hidup di dalam dusta yang dilancarkan oleh iblis. Nah, saudara, ketidakbenaran itu adalah lawan dari kebenaran. Ketidakbenaran itu menjadi esensi dari segala sesuatu yang dilakukan iblis. Ketika iblis mengatakan sesuatu, itu pasti gak benar. Dan lucunya di Kejadian pasal yang ketiga, dia berkata demikian, kalau kamu makan ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal di dalam Kejadian pasal yang pertama, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, seringkali kamu sebagai manusia, kita lah, bukan kamu ya. Kita sebagai manusia, kita perlu menambahkan, kita merasa perlu menambahkan sesuatu untuk kemudian kita berlayak di hadapan Tuhan. Kita perlu menambahkan sesuatu untuk kemudian kita merasa berharga. Am I worth it? Apakah aku ini berharga? Man, you are. Kamu berharga di mata Tuhan. Gak perlu kamu tambah-tambahkan yang lainnya sebenarnya untuk kemudian memperoleh perkenanan Tuhan. Tuhan sudah berkenan kepadamu. Ya, seringkali orang berusaha untuk menambah-nambahkan gitu. Mereka merasa gak berharga kalau aku gak punya mobil misalnya. Aku gak berharga kalau aku gak punya pasangan. Aku gak berharga kalau aku gak punya aksesoris ini dan itu. Aku gak berharga kalau aku gak punya gadget. Aku gak berharga kalau aku gak terkenal. Aku gak berharga kalau aku gak punya koneksi. Guys, Tuhan itu sudah ciptakan saudara sedemikian rupa untuk saudara mencapai kemaksimalan hidupmu. Dan banyak orang yang merasa bahwa mereka kurang, dan kurang ini loh yang kemudian membuat mereka hidup di dalam dustanya iblis. Sebenarnya iblis tuh strateginya sama dari dulu sampai sekarang. Dia membungkus ketidakbenaran seolah-olah itu kebenaran. Oh, semua kan boleh, gak boleh kamu makan kan, kecuali yang di tengah. Unsur-unsur dari firman Tuhan dimasukkan, tapi dibalik, ditulis. Hati-hati dengan yang demikian. Bungkus di zaman sekarang kan, iblis berusaha memperkenalkan gaya hidup. Dengan gaya hidup kita, gaya hidup modern, lu gak gaul bro. Lu kurang hip, kurang in bro. Apa sih sebenarnya hip itu? Oh, lu mesti vape bro, vape. Lu gak hip bro kalau lu gak ngeganja bro, kalau lu gak nyobain pil, kalau lu gak mabok, kalau lu pulang jam 12 malam ke jam 11 ke jam 10 ya kan, dimarahin gitu kan biasanya. Ya ampun, padahal besok ibadah pagi gitu kan, sudah kan gua pulang kan jam 10, besok gua ada acara pagi. Ya ampun, bencong aja pulang pagi. Nah gua kemana ya? Ya lu aja lu merasa bencong ya. Aduh, ayah. Di Tegal, bukan di Jakarta. Di Tegal, bukan di Jakarta. Jadi bilang, ah, mau merokok, bencong kamu. Bilang, lu lihat banci-banci, please deh, begini semua mereka. Iya kan? Jadi kalau nggak merokok itu kemudian banci, lu lebih baik.
lihat banci-banci itu ngapain? Merokok kayak sepul. Non-stop bro. Terus lu bilang, gua gentle dengan merokok, sama apa banci lu gak ada bedanya. Iya kan? Jadi pas itu, ngerti ya, Iblis tuh pakai cara strateginya tuh sama dari dulu. Sesuatu yang gak benar dibungkus seperti benar. Ya kan? Jadi kita anak-anak muda, bro and sis, jangan terjebak sama gaya hidup yang salah, ya. Karakter, sikap, perilaku gak penting baik, yang penting sombong. Salah, gimana pun salah, sombong itu gak benar, ya. Sombong itu gak benar. Tapi kan orang memperkenalkan bahwa karakter-karakter seperti ini yang membuat kamu oke, membuat kamu terlihat bagus. Kemudian apalagi teknologi informasi, social media. Saudara mulai bikin bully orang lewat social media. Saudara mengolok-olok orang lewat social media. Maksud saya, ini kan Iblis yang bikin itu untuk kemudian bikin saudara merasa bahwa you can say anything without any consequences, tanpa ada konsekuensi apapun saudara bisa melakukan apa. Padahal apa yang saudara taruh di sosial media saudara itu sama dengan apa yang saudara ucapkan, ya kan? Saudara nggak jadi berkat ketika saudara pakai sosial media saudara untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, Iblis pakai supaya melihat bahwa oh, kamu gak penting kok menjaga diri kamu, yang penting kan kamu ke gereja. Tapi sosial media itu isinya junk, isinya sampah. Kamu berbagi hal-hal sampah, kamu berbagi hal-hal yang kontennya negatif, kontennya depressing, kontennya menuduh orang lain. Misalnya pelayan Tuhan, taruh statusnya, apa yang gereja tidak menghargai pelayannya, taruh di status. Nah, orang lihat kan tahu gereja lu di mana, bro. Terus lu bangga gitu di mana? Bilang, aku berdiri di atas kebenaran. Kebenaran yang mana? Kamu ngolong-ngolong gereja lu sendiri, kamu ngolong-ngolong tempat di mana kamu bertumbuh, sama seperti kamu ngolong-ngolong papa mamamu, kan? Ya, sih? Ngolong-ngolong keluarga rohanimu. Jadi buat saya, men, be wise dalam pakai social media. Jangan biarin Iblis pakai emosimu yang sesaat dan kemudian kamu ngetik tanpa kamu berpikir. Hah? Kenapa sih nggak bikin sesuatu yang positif gitu? Kenapa sih nggak taruh ayat, meskipun sebenarnya nggak perlu sih taruh ayat besar-besar gitu, dikutip dari surat Mazmur gitu ya, pasal itu nggak harus gitu sih, lu tulis aja misalnya hati yang gembira adalah obat, enough gitu kan. Atau misalnya saudara bingung cari apa, cari dalam bahasa Inggrisnya, ambil aja bahasa Inggrisnya. Aku tahu kan terjemahan Indonesia, oh kira-kira begini, oke ini bahasa Inggrisnya gua tahu, nampak keren dan memuliakan Tuhan gitu. Ada yang nampak keren tapi jelek-jelekin orang, tampak keren tapi ngebully orang. Beware, ya. Iblis bisa pakai itu untuk kemudian bikin perpecahan di antara saudara. Saya nggak mau lah, hanya karena sosial media kemudian gereja Tuhan terpecah, ya. Kadang-kadang ada pelayan-pelayan Tuhan tuh pakai profil biasanya tuh, ya. Kalau ada kekecewaan, ada sakit hati, saudara, bangun atmosfer positif gitu. Ketika saudara posting di sosial media saudara, kemudian kamu menusukku dari belakang, itu misalnya seperti itu gitu kan. Kemudian masa sih ada orang komen, haleluya, puji Tuhan, aku diberkati dong. Enggak, terakhir ada kan. Yang ada kan saudara cuma pengen orang komen gitu loh. Ada apa sih bro? Ada apa sih sis? Yang di paling bawah paling ngeselin, mampir di lapak gue sih, kasih juga iklan. Tapi kan kadang-kadang kalian saya juga gitu. Kita ngepost untuk tahu gitu loh, seberapa like sih yang gue dapet, seberapa komen sih yang gue dapet. Jadi fokusnya ke diri sendiri.
fokusnya ke diri sendiri. Kemudian iblis berusaha memakai apalagi self help, man wisdom, berpikir bahwa aku bisa menyelesaikan masalahku, bisa membuat segala sesuatunya ini dengan baik. Ya, saya nggak punya waktu banyak. Yesaya 47 ayat 13, bisa catat itu atau sudah bisa cek nanti di weblog saya. Ya, nasihat-nasihat manusia di situ ditulis, ramalan-ramalan. Ya, di situ bicara konteksnya tentang peramal-peramal. Tetapi itu juga bisa berbicara mengenai bagaimana seseorang mengandalkan pengetahuan manusia. Yesaya 47 ayat 13. Padahal di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Jadi jangan pakai pengetahuanmu untuk kemudian kamu membenarkan diri sendiri. Ya, ini yang iblis berusaha pakai. Jadi kalau saudara lihat kejatuhan Adam dan Hawa kan itu, pengetahuan mereka, apa yang mereka mengerti, kemudian mereka berusaha untuk mencapai, oh aku bisa seperti Tuhan dengan melakukan ini. Enggak bisa. Malah dia keluar dari jalurnya. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kita? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, di situ dituliskan bahwa Allah menginginkan keselamatan bagi kita, bukan untuk kita kemudian dimurkai oleh murka Allah. Banyak orang yang malas datang ke gereja, kenapa? Karena mereka pikir gereja itu tempat penghakiman, gereja itu tempat murka Allah diberikan. Kalau aku ke gereja, aku harus suci dulu. No. Ini adalah tempat di mana engkau diperbaiki, engkau dikuatkan, engkau dikembalikan ke dalam posisimu yang semula. Ini bengkel, gereja ini rumah sakit. Jadi sebenarnya kita bisa bawa orang-orang untuk datang, kenapa sih lu ada masalah apa, yuk ke gereja, kenapa di situ ada penghiburan. Jangan di gereja kemudian datangnya kita judgment dulu, ya, kita hakimi dulu. Ya tentu saja ada beberapa hal yang jadi peraturan gereja misalnya. Itu memang kita harus bisa kompromi dengan hal itu. Kalau itu kemudian tidak bertentangan dengan firman Allah,